Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendownload video dari YouTube menggunakan plugin untuk dapat mendownload berbagai video ataupun musik yang ada di dalam YouTube untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menarik. Di sini kita menggunakan Mozilla Firefox. Anda bisa masuk ke dalam option setting, kemudian pengaya, masuk ke ekstensi, dan cari pengaya. Di sini kita katakan YouTube downloader. Kemudian pilihlah pada bagian ini YouTube Video and Video Downloader. Pilihkan sini proses pengunduhan. Ini saya. Lihat di sini, itu langsung otomatis aktif. Di sini ada ikon YouTube di dalam toolbar. Dan kita coba masuk ke YouTube. Kita cari materi yang ingin kita download, misalnya tentang tata surya. Kemudian kita coba lihat beberapa video yang mungkin sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini sudah ketemu, kita stop saja. Kemudian ketika di bagian ini belum merah, belum berwarna merah, maka Anda coba ulangi untuk reload dari video yang mau di download. Nah, di sini kita lihat sudah berubah, makanya masih berwarna, berarti untuk download sudah siap. Kita tinggal klik ada ikon ini, kemudian kita bisa pilih option download. Format yang kita gunakan adalah MP4 dengan kualitas medium, dan kita klik download. Kapasitas dari video yang kita download ini adalah 9,8 MB. Kemudian Anda bisa mengambil file yang sudah kita download tadi dengan klik bagian ini, kemudian Anda klik buka foldernya. Baik, di sini kita sudah mendapatkan file yang akan kita gunakan dalam media pembelajaran kita. Kemudian untuk download audio, masuk ke dalam My Channel. Tentunya setelah Anda login ke dalam YouTube, kalau Anda belum login dengan YouTube, Anda bisa masuk dengan akun email dari Google sehingga Anda bisa memiliki channel seperti ini. Kemudian Anda masuk ke Video Manager, masuk ke Create. Nah, di sini banyak sekali audio library yang Anda bisa gunakan dengan gratis tanpa adanya lisensi. Mungkin beberapa catatan di sini ada beberapa video yang gratis tapi bersyarat. Di situ Anda harus menampilkan letak downloadnya dari mana, keterangannya, dan seterusnya. Anda bisa memilih gender daripada musik ini.
kelompok daripada musik, ada pop, indie, reggae, rock, dan seterusnya. Kemudian ini bisa merubah mood, misalnya semarah, kemudian romantis, inspiratif, dan seterusnya. Anda bisa memilih instrumen, di sini ada drum, bass, piano, dan seterusnya. Anda bisa pilih sesuai dengan yang Anda inginkan. Dan ketika Anda ingin melihat atau mendengar dari sound yang Anda ingin Anda download, Anda bisa play pada bagian ini. Misalnya kita pilih saja file ini, maka ketika Anda sudah sudah input di dalam sistem Anda ada IDM, Anda bisa langsung mendownloadnya dari sini. Jadi kalau tidak, Anda lihat di bagian ada link untuk download. Ya, kemudian start download. Kita sudah mendapatkan sebuah file MP3 dalam komputer kita dengan lisensi gratis yang bisa Anda gunakan di dalam video-video Anda tanpa khawatir adanya klaim dari audio yang Anda gunakan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka, Anda bisa klik subscribe untuk berlangganan video-video yang saya buat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.